Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa taqwallahu wa rasulillah wa mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. أيها المسلمون أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون. حيث قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتي السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم ارحمنا بالقران ويسر لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي امين. Dan jamaah salat subuh rahimah muslimin salat pagi ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sebenarnya, syukur i'tiqadiyah, syukur qauliyah dan syukur amaliyah. Syukur i'tiqadiyah, yakin semua nikmat, semua kelonggaran yang Allah berikan kepada kita hingga melonggarkan semuanya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang hari ini dilonggarkan, maka semuanya jadi sempit, hidupnya sempit, hatinya sempit, semuanya sempit. Maka alhamdulillah, yakin semua nikmat dari Allah ini akan melonggarkan hati kita. Syukur qauliyah, wa ni'mati rabbika fa'budhu dan dalam nikmat-nikmat rabbimu, maka sebut-sebutlah. Ya, agungkan asmanya Allah dan dengan kesempurnaan sifatnya, dan sebut nikmat Allah itu disertai dengan mengagungkannya. Ketiga, gunakan untuk lebih mendekat kepadanya. Karena nikmat itu kalau tidak digunakan semakin dekat kepadanya, maka akan diingatkan oleh Allah, yaitu dengan kurang nikmat itu, atau nikmat itu akan diubah menjadi adab bagi orang-orang yang tidak mau kembali kepada janjinya. Salam dan salam benar dilimpahkan kepada Rasulullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya siang gaya mulia. Kesempatan pagi ini saya menguatkan, ya ada banyak program di Masjid Ramadhan, jadi ada tambahan kepala se-amal. Saya ambil sedikit sebuah kisah. Di satu saat ada seorang sahabat yang menghadap Rasul dalam keadaan sebagai pengemis. Maka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ke pintunya Rasul, kemudian matur, ya Rasulullah, saya meminta mengemis kepada engkau, ya Rasulullah. Meminta kepada Rasul. Maka Rasulullah SAW, beliau memerintahkan kepada ibu Aisyah, wahai Aisyah, tolong ambilkan bajuku, berikan kepada pengemis itu. Karena hatinya Aisyah langsung melaksanakan perintahnya Rasul, yaitu dengan mengambilkan bajunya Rasulullah, kemudian diserahkan kepada pengemis itu. Karena hatinya pengemis itu dengan gembiranya, kemudian baju itu dibawa ke pasar. Setelah sampai ke pasar, maka disampaikan kepada khalayak ramai, wahai orang di pasar, siapa yang mau beli bajunya Rasulullah ini? Maka sontak semua yang semangat karena bajunya Rasul ini, sesuatu yang berbau Rasul itu semuanya terlontar. Mulai dari keringatnya, ya air matanya, kemudian ludahnya, sampai
bajunya belum semuanya. Maka berebutlah mereka untuk siapa yang bisa lebih dulu dan lebih mahal untuk membeli baju yang dia dapatkan oleh seorang pengemis tadi, ya, agar dia bisa memiliki bajunya Rasul. Di sisi yang lain ada seorang yang buta, kemudian dia mendengar akan hal itu. Ya, orang buta tadi mendengar ada seorang pengemis yang berhasil menerima dapatkan bajunya Rasul. Kemudian orang buta tadi memerintahkan kepada budaknya, "Wahai budakku, ini saya beri uang. Tolong kamu beli bajunya Rasul yang pilihan di pasar itu berapapun harganya." Ya, berapapun harganya, ambil dan bayar. Terus akhirnya berdarulah sekian banyak pembeli tadi yang berhasil menawar yang tertinggi, ya, adalah budak tadi, dan akhirnya dibayar bukan diserahkan kepada majikannya. Majikannya sang budak tadi dengan sangat gembiranya, maka menyampaikan, "Wahai budakku, mulai hari ini kau bebas karena bisa menyerahkan bajunya Rasul kepadaku." Ya. Kemudian, ya, sang orang yang buta tadi maka berdoa kepada Allah Ta'ala, ya, maka dengan doa, "Ya Rabb, ya Allah, dengan haknya Rasulullah, dengan baju ini, berkat baju yang suci ini, maka aku mohon kepadamu, ya Allah, kembalikanlah penglihatanku." Maka betul, ya, seketika orang yang buta tadi itu bisa melihat. Subhanallah sekali. Maka sebenarnya keesokan harinya orang yang buta tadi itu menghadap Rasulullah SAW, kemudian menyampaikan dan menceritakan, ya, alur cerita bahwa mereka adalah orang pengemis yang meminta baju kepada engkau, akhirnya dibeli di pasar, akhirnya buta saya perintahkan membelinya, dan akhirnya saya merdekakan, dan karena baju itu akhirnya saya berdoa kepada Allah, bertawassul kepadanya agar bisa mengembalikan penglihatan saya, dan penglihatan saya sudah bisa melihat, maka baju ini saya kembalikan kepada engkau, ya Rasul. Akhirnya Rasul tertawa sampai di gerang beliau itu terlihat, kemudian bersabda kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, hasil terdapat baju ini, gara-gara baju ini yang kemarin kita serahkan kepada pengemis, menyebabkan pengemis tadi itu bisa jadi kaya karena dijual mahal, ya. Gara-gara baju ini ada seorang budak bisa merdeka. Gara-gara baju ini ada orang yang buta bisa melihat, dan akhirnya ternyata baju ini pun kembali kepada kita." Ya, saudara, itu akan kembali kepada kita sekali, tidak kepada yang lainnya. Hasilnya yang butuh saudara itu orang miskin atau orang kaya? Ya, semuanya. Kalau begitu pertanyaan saya lupa, yang lebih butuh saudara itu orang miskin atau orang kaya? Orang kaya. Orang kaya itu kalau tidak ada orang miskin, amannya sedikit. Maka jangan mentang-mentang kaya, Anda kaya dan sombong kepada orang miskin. Kalau tidak ada orang miskin, sampai susah kok masuk sana. Tapi orang miskin sampai jangan sombong, orang kaya kalau sampai tidak ada saya, susah masuk sana. Tidak begitu, miskin aja sombong. Maka saya ditirukan di dalam, saya buka bimbang ya, di dalam kitabnya Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti itu ulama abad yang ke-15, ya. Beliau ulama terkenal, ya, Jaluddin As-Suyuti. Kemudian beliau punya prinsip, "La tanalul ilma illa birihlati wal masaqati." Sampai tidak akan pernah mendapatkan ilmu ketika Anda tidak mengadakan perjalanan dan tidak merasakan kepahitan. Jadi orang itu yang ingin mendapatkan ilmu, ya harus mengadakan keluar dari rumahnya, kemudian payah, berat. Di dalam kitab beliau, dalam kitabnya
Ghoyatul Mustasyidin, beliau berikan keterangan tentang faedah ataupun manfaat bersedekah. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu sampai istrinya itu siapa tidak diketahui dalam sejarah, anaknya berapa tidak diketahui dalam sejarah, saking sering mengadakan perjalanannya. Beliau bertemu dengan apa namanya guru-gurunya itu sebanyak 600 orang. Jadi guru ngajinya Asy-Syafi'i itu 600 orang. Sampai gurunya berapa orang? Maka kalau ada pemahaman ngaji itu jangan beberapa tempat, jangan banyak ustaz, tapi sekepelkan seperti orang yang numpak perahu, kaki satu dan satunya itu di dua perahu kepelkan. Dan itu berarti Imam Suyuti itu kepelkan itu loh, itu guru 600. Imam Bukhari itu gurunya 1000. Maka kalau gurunya 600 orang, Masya Allah, luar biasa. Maka mereka nasihat-nasihat kepada kita, inna thawabas sadaqatu khamsatul anwa'i. Sesungguhnya yang namanya sedekah itu pahalanya 5 macam. Dan tadi terserah memilih yang mana. Ya. Dengan pilih mengeluarkan sedekah sedikit yang pahalanya banyak atau sedekahnya sedikit pahalanya sedikit, nanti silakan pilih sendiri. Ya. Dilanjut yang pertama. Ya, yang pertama yaitu wahidatun bi asratin. Ya, pahala yang merasa takwa itu satu dilipatkan menjadi 10. Itu untuk siapa? Wa hiya ala safifil jismi. Itu sedekah yang diarahkan kepada orang yang sehat jasadnya. Jadi orang yang jasadnya sehat kita memberikan sedekah kepadanya, maka pahala kita dikalikan dilipatkan 10. Misal ada pengemis yang namanya sehat, maka yang sehat tadi kita kasih, maka saat itu kita mendapatkan ditulis malaikat itu 10 kali lipatnya. Ya. Misal tadi ya. Ada orang yang di sana memberi satu bungkus nasi kepada orang yang sehat, maka ditulis malaikat dia telah memberi 10 bungkus. Namun kalau hari Jumat nanti jadi berbeda lagi. Ya, hari Jumat berbeda. Ramadan di malam Lailatul Qadar beda juga. Ramadan di malam Lailatul Qadar di Madinah atau di Mekah beda lagi. Karena ada waktu yang paling baik, waktu yang bisa melipatkan, bisa tempat yang melipatkan pertama. Maka orang yang punya hajat, orang yang digali itu ketika niatnya itu niatnya sedekah, bukan niat untuk menggulai hati. Selesai itu kalau digali itu menggulai hati ya masalahnya ya. Maka niat sedekah, kalau di niat sedekah, misal yang diundang itu adalah 100 orang, romyate misal. Rongyati bintang kafir anak itu berarti jadi 200 sakdulure berarti tambah seket berarti nanti barang itu jadi 300. Maka dia telah dihitung bersedekah ya 300 kali 10. Wedangnya 11 berarti kita 11 peng piro, wedangnya piro, senaiknya piro, mangannya piro di peng 10. Punya niatnya bener loh ya, karena inamal amalu binniyat. Yang pertama. Yang kedua, ya. Wa wahidatun, ya. Bitis aina. Ya. Satu dilipatkan 90 kali. Ya. Kepada siapa? Wa ya alal a'ma wal mubtal. Ketika sedekah tadi diarahkan kepada orang yang al-a'ma, buta. Ya. Wal mubtala dan orang yang kena musibah, ada orang sakit, ada orang mungkin rumahnya kebakaran atau kebanjiran, ya itu musibah-musibah yang lain. Maka saat itu apapun dan berapapun yang dikeluarkan itu dilipatkan oleh Allah pahalanya itu jadi 90 kali. Di zaman posisinya ada yang kita. Kalau di cerita saya itu ada satu orang kita. Luar biasa. Ya, ketika saya kadang-kadang
dipaksa jadi imam itu sering beliau mengkritisi saya. Bang, ayat ini saya kan suka dengan soal hadis ya, dan sebenarnya di sana itu kayaknya jenengan kurang tahu lah. Iya lah, beliau itu kok kebiru nih, kemudian kita elu itu bang sama. Saya pakai nama saya Niki, kita elu itu kurang tinggi. Luar biasa. Dan setiap subuh azan selesai, beliau sudah sampai di masjid. Utau kan? Sing ro malah masuk. Maka siapa yang memberikan sedekah kepada orang buta semacam ini? Masya Allah, dilipatkan 90 kali. Maka ketika ada orang yang meninggal jenengan takziah, ya. Kemudian jenengan ngasih amplop kepadanya, kepada keluarganya, maka dilipatkan 90 kali. Nah, jujur, jenengan gak jago kata lain di sini kan? Nek asline nek asline sing layak dibantu iku wong mati apa mati nggih. Wong mati. Jagong setan nomor 1000 nggih. Nek layak. Ora. Niku mboten kuat nggih. Wong mati. Mboten kuat nggih. Nek asline kuat nggih. Kuat. Udah saat ini diganti, diubah. Gue nih mau matu 10 ribu. Gue nih mau mati 50 ribu. Matu betul? Matu nih saya ngaduk jalan nih pak. Matu nih jalan nih rasik ber. Padahal ketika yang itu teknologi jauh sopan di 10 ribu ketika layak itu dilipatkan 90 kali. Ini berarti 10 kali 90. Terus sana aku sopan nih ketika jenengan ngaplopi ketika mau nanti setemu luwe meneh mau ngelewong mampu persiapan nih jauh-jauh persiapan jenang jatuh ngembalkan sing mau mati gak persiapan malah musidi. Maka ketika ada orang yang sakit, ketika ada orang yang apa namanya kesripan, ketika ada orang yang mendapatkan musibah, maka apapun dan berapapun yang kita bantukan itu dilipatkan oleh Allah menjadi 90 kali. Ya. Ada 5 lah, sebelas ada yang ini. Tapi bantuan apa ya? Yang ketiga, wawai dan membitis ami atin. Jadi kalau tempat orang sehat tadi satu dilipatkan menjadi 10, kepada orang yang buta atau yang mendapatkan musibah satu dilipatkan menjadi 90. Nah ini witis amin atin, satu itu dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadi 900. Oke. Itu jika diarahkan kepada siapa? Wa iya ala dil qurabati muhtaj. Itu ketika diarahkan kepada kerabatnya, keluarganya. Jadi sing tunggal besar saya dengan Pak Wandi tunggal besar. Istri saya pagi hari masakanku. Beliau sekarang makan saya sodakoi berupa semangkok sayur kangkung. Maka saat itu saya dihitung oleh Allah itu telah berinfak bersodakoi semangkok sayur kali 900. Berarti 900 mangkok sayur. Oh teh. Itu ditulisannya di malaikat. Nek kepada beliau itu mangkok. Begitu. Maka ketika di Jumat pagi ini kadang-kadang bahkan selainnya itu ada yang membuat nasi bungkus itu kuwi nek sing ketok apa namanya kepada saudaranya itu dilipatkan 900 kali. Dulu ya. Ya. Sing sehat dilipatkan 10 kali. Sing rada lara sithik dilipatkan 90 kali. Itu ya. Yang keempat, wa wahidatun wa wahidatun bimi'atin amfin. Yang keempat,
satu dilipatkan gini atin alfin dilipatkan menjadi 100 kali ke 100 bini atin alfin 100 ribu ini atin 100 alfin itu 1000 jadi 1 dilipatkan menjadi 100 ribu kepada siapa? Waya alal abuwa ini ketika apa namanya sodakonya itu diarahkan kepada orang tuanya misal Mas Jamuri pagi buat-buatkan kopi bapaknya. Bapaknya apa sih? Ibu. Pagi membuatkan teh ibunya. Maka ketika menyerahkan teh kepada ibunya itu ditulis oleh malaikat bahwa beliau telah berinfak 100 ribu teh kepada ibunya. Kenapa bisa begitu? Luar biasa itu dijelaskan panjang itu. Karena orang tua itu, masya Allah, jasanya luar biasa. Dan seorang anak tidak akan bisa untuk mengganti jasanya. Contoh, ada empat air yang tidak bisa diganti oleh seorang anak dari orang tuanya. Satu berupa apa? Air ketuban. Ketuban itu. Ketuban orang yang ketuban Jawa Timur orang. Ini air ketuban. Ketuban itu air yang menyertai ketika bayi itu lahir. Orang itu banget, rumput itu perut akhirnya suaranya luar biasa. Jadi karena yang keempat itu kita berikan tidak lewat jalannya harus dibuatkan jendela di atas bidal perut ibunya. Yang keempat kelima itu harus operasi. Karena ketika jam sore itu semalam itu mereka bukanya jendela ya. Sampai pagi orang nambah buka malam minggu baru rumah si bali si jine kok bisa buka itu lombok masih seperti apa. Akhirnya harus dibawa ke rumah sakit itu dipacu karena ketubannya nggak pecah, ketuban pecah dipacu itu ambang orang. Maka ketika ketuban itu masih ada, insya Allah itu bayi enak itu. Maksudnya ya malas sama cerita topena itu. Nenek nggak pecah duluan kalau sopan. Nah ketuban nggak bisa diganti. Yusuf mau ganti ketuban bujuk pulau orang isop dan nanti biru. Tidak bisa, satu air ketuban. Dua asih ini masya Allah tidak bisa diganti. Mau diganti apa? Makanya ketika seseorang itu berbakti kepada orang tuanya mau pengen wong tua kemudian tiap bakti kadang sedino pengen telur, jalur susu, rasa sambar mbok undepe yo rasa sambar kok iso sampean. Mumpen wong tua, mumpen sampe susu dalam tanah. Kita tak mau kalian mau paling pirang kaleng. Saya buat sedot dia di rumput ini pirang kaleng tuan. Tak bisa. Jadi begitu. Kadang-kadang mau pergi wong tua tu kemudian dia mau nampak di sana tu dia mau. Lek mau jadi ragu. Kadang-kadang mau kalian pengen terus wong tua sanda piro yang bersih. Dua kasih. Yang ketiga, ya, satu ketuban, dua kasih, tiga adalah keringat. Keringatnya orang tua itu tidak bisa diganti. Ya. Membesarkan, mensukseskan kita sekalian orang tua. Maka hasilnya ketika kita sukses itu ance-ance keringat dan darahnya orang tua. Oh, justru yang orang tua. Maka saya setelah sedikit banyak belajar itu setiap amal yang saya lakukan saya jadi teringat orang tua saya. Maka adanya saya itu akan ada beliau dan jasa beliau. Ibu saya tidak bisa baca Quran, tapi jujur memotivasi untuk ngaji luar biasa. Lalu aku berdua hari aku datang, mau aku mau coba urutan kan bisa. Urutan tuh, urutan itu sama, mana bisa macam itu sama? Mau coba apa? Anik bata itu, yo sampai beliau meninggal, kok dari kok tidak bisa itu? Paling dua hari apa? Namun beliau jasanya luar biasa. Oke, yang ketiga,
Okay. Yang keempat air mata. Air mata orang tua itu masya Allah. Ketika menangisi, ketika kita sakit, ketika berpindah pulang dan seluruh itu tidak bisa diganti. Maka siapa yang berbakti kepada orang tuanya, bersedekah ataupun berkhidmat kepada orang tuanya, itu pahala luar biasa. Segelas air yang kita serahkan kepada beliau dilimpahkan oleh Allah itu menjadi 100. Ya. Yang kelima, wa waqidatul ya. Bitis ami atin alfin. Satu dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi 900.000. Itu diarahkan kepada siapa? Ketika sedekah itu wa ya ala alimin au faqihin. Ketika sedekah itu diarahkan kepada orang yang alim, orang yang faqih, maka saat itulah ketika kita menyerahkan berapapun yang kita serahkan, itu akan dilipatkan oleh Allah, catatannya itu dilipatkan menjadi 900.000. Bagian TPA di mana? Pusat saja ngajar di TPA itu di gaji berapa? Benar ya? Benar lah gaji lu gitu ya? Nah, soalnya kali nanti lah kena blas ini ya berhubung tipe yang telah menunggu dengan berhubung sabun remek men guru TPA itu sama guru UAS dan sebagainya paling berjasa guru TPA itu. Ingat 5-10 tahun ke depan itu yang akan di depan akan berapa namanya berekspresi ke anak-anak. Nah, kayak Pak Wandi, kayak Pak Indah. Itu nanti 5-10 tahun ke depan kemana? Pindah ke Balikpapan atau pindah ke Sukabumi. Balikpapan itu berarti peti mayat. Sukabumi biasanya main jeruk bumi mati. 5-10 tahun ke depan. Maka jujur ya, aslinya kalau kita ngisi pengajian orang tua itu jadi rapat semangat. Mesti sering kelong siji api. Ini warna api itu sangat sih. Tapi ketika anak-anak muda, anak-anak TPA itu ingat 5-10 tahun ke depan, itu mereka yang akan memajukan. Maka, kalau jauh untuk konsasi. Nah, konsasi itu pindah. Kenapa? Saya kan. Padahal sehingga jadi TPA itu kadang-kadang anak-anak SMA, kadang-kadang masih kuliah, itu kan jadinya. Kita kasih kepadanya, maka itu dilipatkan oleh itu orang punya ilmu kan. Dengan tahun belakang TPA rasa sabar. Mereka yang ngajar itu kasih, maka berapapun yang kita kasihkannya dilipatkan oleh Allah menjadi 900. Maka mobil yang mana itu nanti kembali kepada kita masing-masing. Itulah sedekah. Dan sedekah ini itu yang menjadi penyesalan. Itu berarti kalau orang-orang yang berkumpul berjamaah di makbarah di kuburan itu, mereka itu ternyata betul. Nah, ispunu awet itu suaranya itu luar biasa. Apa bingung? Kalimatnya awal bilangnya syaitan rojin Robi laula akhortani ila ajalin qarib fa asadaka wa akum minas. Betul mereka setelah di sana. Kalimatnya Robi ya Allah laula akhortani andue seandainya engkau akhirkan kematianku ila ajalin qarib sampai batas waktu setipis saja. Mereka pengen balik walaupun cuma sebentar. Pengen apa? Ya. Fa'as sodako, pengen sodako. Pengen sodako. Maka kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala jadikan sodako itu sebagai hobi. Oke. Apa benar? Yang tadi saya cerita. Wah, baik. Nenek ini pertanyaan nih, enak sih masalah. Baik sama cara romawi kumpulan orang-orang yang jika kita ini punya hutang salah satu di antara masalah kita kan hutang itu jadi
sebagaimana tadi ada seorang sahabat ngemis itu kepada Rasul, pintar ngemisnya kepada orang pintar, kepada orang yang paling alim, kemudian dijual bisa dilipatkan oleh Allah. Dari sana ada orang yang buta, butanya bisa sembuh gara-gara membeli bajunya Rasul. Dan sedekahnya apa? Memerdekakan buta. Maka monggo, jadi cari anak yatim, cari orang miskin, cari orang yang di antara penjinak kalau sehat mau 10, kalau menang musibah itu 90, ketika kerabat tadi 900, kepada orang tua 100 ribu, kepada orang alim itu 900 ribu. Serahkan kepada mereka-mereka ini dan bertawasulah yang ini. Lo pengen sedekah punya berdoa, minta salam berdoa, ya Allah sedekahku yang saya serahkan tadi itu saya menginginkan apa namanya beban hidup saya itu jadi ramah. Ambil waktu yang terbaik, minta doa mereka, doa mereka-mereka ini manfaat. Pak Asyik apa? Wa aku minas sholihin sing jadi jamaah makbarah, mereka-mereka yang berkumpul di kuburan itu mereka pengen menjadi orang yang sholih. Ya. Lah nek sembah tahun nanti dari yang rapi ya njaluk kok kupiran tahun kas. Waktu nang swita tahun bakal. Pengen balik ya Allah, sebentar saja aku tak balikkan dunia, saya ingin jadi orang yang soleh. Imam Ibnu Abbas menafsirkan bahwa aku minas soleh Pak Sodaka itu maksudnya itu pengen mengeluarkan zakat. Pengen mengeluarkan zakat. Ya, biar kamu sampai nisab, lakukan zakat. Karena kalau kita zakat itu kan jadi penyesalan mereka yang itu sudah. Ya Allah, pengen keluar kembali lagi, pengen membersihkan harta saya. Membersihkan harta itu ketika kamu sampai nisab, ya zakat itu. Kalau tidak kita bersihkan, berarti kita masih memakan dan mengkonsumsi barang yang haram karena kotor, bukan hak kita. Wa aku minas sholihin, itu Ibnu Abbas memberikan keterangan bahwa aku minas sholihin salah satu alamat orang sholih itu haji. Walaupun belum jaminan. Kong-kong gue itu ada juga kan dua diri, Masya Allah, setelah haji malah pelitnya rawmu. Bisa ngeliru haji ini pokoknya itu saja. Haji gak pelitnya itu. Gak salah. Ya. Jadi begitu. Oke, itu pengantar itu. Bukan itu tadi. Jadi begini, jangan sampai kita menyesal setelah mati, setelah meninggal kita baru pengen balik. Maka untuk dimasih diberi kesempatan, saya dan jenengan sekalian mari berlomba dalam untuk satu berusaha memperbanyak sedekah dan berusaha memperbaiki diri. Kalau tidak sekarang mau kapan lagi? Jadi, saya ngomong dengan seorang itu. Dua-duanya preman, berdengar pengajian raumum, luar. Wah, kok Islam? Nengwah, berdengar pengajian raumum itu luar biasa. Akhirnya yang satu kena setruk, tonggak, cik senang cik. Ada lagi, kalau sabar biasanya bosok setruk, bosok gula, bosok asam berat, akhirnya cik. Biasanya kan begitu. Kuan, nanti ternyata. Gitu. Yang satunya belum sampai bertobat di masjid dari kita ke depok. Lepas udah tanya tanya mengerti. Lea sodako, lea ada di mana apa itu nenteni lorok, nenteni bangkrut, nenteni. Mumpung masih diberi kesempatan. Oke, kita lanjut bahasan kita. Kemarin kita membahas tentang yaitu rukun syahadah. Rukun syahadah la ilaha illallah itu ada dua. Yang pertama ada an-nafyu, yang kedua al-itsbat. An-nafyu dia membersihkan, dia menghilangkan segelas. Gelas ini harus dibersihkan. Dari apa? Yang pertama al-aliyah, yang kedua al-andad, yang ketiga al-arbab, yang keempat adalah at-tawari. Ya, yang pertama al-aliyah, keyakinan bahwa sesuatu itu bisa mendatangkan manfaat dan mabar itu dihilangkan, diisi dengan tidak ada yang mampu memberikan manfaat mabar kecuali cuma Allah saja. Yang kedua al-arba, ya, siapapun yang berfatwa yang fatwanya itu menyelisih syariat tinggalkan, pindah bahwa fatwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, rasulnya dan ulama-ulama yang bisa.
kembali kepada ini. Siapapun dia. Al-Ada itu adalah mereka-mereka yang mampu menghalangi menjadi tandingan-tandingan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing nyebabne ke seseorang jenengan setelah sholat jamaah itu apa? Bro nek kita ini di salah satu rapat kok sholat jamaah jadi kayak kan dol. Mari repot toh. Sesuatu yang mengganggu hubungan kita dengan Allah. Iya. Bisa berupa istri, bisa berupa anak, bisa berupa orang tua, bisa berupa pekerjaan, bisa berupa tempat tinggal, bisa berupa perniagaan dan selanjutnya. Sampai bujuku jeng ning mohon maaf ketika ada sampai tetap tinggal. Anak nangis yo nangis, ini ketika azan berkumandang laki-laki, bu, sampai yang membawa yo anak yang momen aku tak ngecek, aku tak dengar yang ngecek. Itu pernah dilakukan dengan Bapak Siti ketika dia menikahkan salah satu di antara anaknya dinikahkan pada malam pertama paginya anaknya mau ngecek juga. Mulai kau ngecek tuh kelawan, kau anak itu kelawan ya. Assalamualaikum ya pulang tuh, itu pegat ujung. Lah bujumu ngalah-ngalahin sampean sholat subuh berjamaah. Bila dipegat apa bila tertik? Gitu. Nek panjenengan mboten nggih? Nggih mboten maklum mboten ana. Lah begitu. Aku ora keras. Aku ora keras dulu barang keras gak iso ngalir lho Pak. Tuhan gak iso. Maka sana mengganggu, menghalangi daripada ketaatan kepada Allah, maka sikapi dengan baik. Yang terbaik gimana? Jangan mengganggu. Oke. Al-Anda yang berikutnya At-Tawari. Oke. At-Tawari untuk cuman dari Tawur. Ya. Yang membuat aturan dan dia minta untuk ibadah atau diikuti. Dan bila lebih panjang lagi, nanti ketika kita bahas masalah al-ibadah, selesai syahadah, nanti selesai itu mengibas ibadah. Warukmu asa'ani, yaitu yang kedua ini, yaitu dua itu, yaitu apa? Anak dua kita. Yaitu menetapkan di sana bahwa tidak ada ilah kecuali cuma Allah. Ya. Roh-rohnya semuanya itu batal kecuali Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sana ada al-khauf wa roja hanya kepada Allah. Ya. Rasa takut dan rasa harap hanya kepada Allah. Ya. Itu diarahkan kepada Allah. Ya. Lah, dalil-dalilnya banyak sekali. Ya. Wa yujabu al-amal bidzalika wa qad ja'a makna hadzain ar-ruknaini fi katsirin min al-ayat. Jadi banyak sekali makna-maknanya ya telah datang kepada kita, telah ada pada kita dua makna tadi, dua rukun daripada syahadat di Al-Qur'an itu banyak sekali ayat-ayatnya. Di antara contohnya Allah mengingatkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billahi, barang siapa yang kufur kepada taghut wa yu'min billah dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh gambarnya dia telah berpegang kepada tali yang sangat kokoh. Ya, al urwatil wuthqa itu merupakan dengan gambaran begini, yaitu seperti orang yang punya sumur tinggo. Sumur itu kan dalam. Ya, kalau di daerah tertentu kali Jambi itu ada sampai yang punya sumur itu dalamnya 30, ada yang sampai 40. Saat itu ketika baik turun pondok panas atau medul itu jadi lembab, penggerainya mulai ada apa namanya kabutnya atau naik gas. Nah, ketika sumurnya sudah jadi, maka anek-anek aneh timbalnya sendiri. Maka kalau kita ingin mendapatkan buah dari apa semua air tadi, maka timba diturunkan kemudian setelah isi ya ditarik. Jenenge narik timba itu kan siji bolong 80 cm. Isi banyu itu ditarik itu nek tangan yo panas. Abot itulah berpegang kepada Islam, itu seperti kalau itu jamu seperti memegang bara.
Islam ini rodo tenanan, tapi rodo tenanan itu burung tenanan banget. Nyata rodo berapa usah? Jadi sampai nih sampai pernah kau kosong. Pernah kok berarti sampai tak tenanan. Nih sampai tenanan, aku sih dapat di pernah. Contoh panen ragat dewi, bosok itu sangat cinta, itu dijebol. Banyu minat itu 100%. Karena kosong. Panen banyu ini diesel, itu sangat cinta tujuh sikte, jadi dijebol 100%. Rekosong. Namun itu konsekuensi sebagai seorang muslim begitu. Nek sing turane tadi sing gak mbok jipo 10% atau 5% tadi rambut stoke dadi ya gak yo ora apa-apa. Makan panganan gunen ning ngentenono tutup-tutupno sumber rasane. Iya. Sangat pintar itu kalau 10% nya berarti 90 kilo. Itu sebenarnya akan dikalungkan di hari kiamat. Lah kalungan babak 90 kilo. Sekali panen. Setahun pengen telu. Kalungan enggak, udah. Belum lagi nanti mereka sing gaene napa? Senengane nampeng ora seger moko. Nyana iki. Apa ya? Ingat satu sejengkal tanah yang kita ambil dengan cara yang tidak benar dari orang lain, maka nanti dari kiamat dia akan dikalungkan bumi tujuh lapis. Sekilan, dapat sekilan, membunuh sekilan. Oyo kuat, kuat rakuat tu tujuh kalungnya. Daya daya tenar. Pulau segala yang kenceng kok sama leh bingkong. Hati-hati itu. Tapi masalah yang kau sangat pintar ya, kau memang kau sangat landai tempat tu lah kamu. Tempat. Jadi lebih banyak. Maka dari orang Islam yang baik orang pena. Contoh solat, solat itu waktu aku sangat pena kabel. Subuh hari ini jam 4 kurang ini. Jam 4 mau menjadikan akur-akur yang mau akur. Duhur, itu tuh tidak pernah aku isis. Kalau sahabat itu mah duduk-duduk, ini aku lepar yang ngempel, kalau di sini dia, wih, tak bakal, ini jid. Asar, aku tuh nanggur. Apa? Esal. Nek lanure, piye, nek mule, piye. Magrib, kadang-kadang ada lepuma. Isa, ini sesengah apa sih? Kok kurang pernah kabel? Dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai anak kena aja. Ketika dipikir, nih kita ini bukan konfusir, nih kon lapor yang dilaporkan. Ibaratnya pena proposal kawasan. Maka itulah. Jadi orang yang apa-apa seperti orang yang menimba, maka tangan dia panas. Sosok itu ya apa? Sosok nanti ngapal begitu. Sama aja tadi kita berpegang pada Islam itu untuk hidup zaman. Lebih-lebih hidup di zaman kita seperti hari ini. Belas apa pena? Belas apa proposal? Ayat yang lain yang kata kita bahas tentang rukun yang kedua ya apa namanya yaitu syarat masal tertulul rasul. Ayat yang lain paman ya kurbit tolbut, maka barang siapa yang berperan tolbut itu maknanya apa? Dia lah kalimat lagi lah dia mengkufuri tolbut boyu mimpin lagi dan segiman kepada Allah maknanya apa? Dia adalah ilah bahwa tidak ada yang diikuti kita akhirnya cuma Allah. Wakadzalika qawlu an Ibrahim sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kan di kitab Ibrahim innani bara'u mimma ta'buduna, sungguh aku itu berlepas diri dari apa yang kamu ibadahi selain Allah illal ladzi, kecuali kepada yang allazi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali sampean itu beribadah kepada yang fatarani menciptakan saya ya menciptakan kita fa innahu sayahdin, maka sungguh mereka ini saya itu mendapatkan hidayah, mereka yang mau beribadah kepada zat yang menciptakannya itu mereka adalah orang-orang mendapatkan hidayah. Kan banyak orang-orang yang tidak kenal penciptanya. Maka di kitab Jawa berkati Imam Ibnu Qayyim Jauzi memberikan keterangan ajhalun nasi man lam ya'rifu rabbahu, wong sing paling goblok itu wong sing paling bodoh siapa? Yang tidak kenal dengan penciptanya. Mboten sedikit mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semakin
kenal dengan Allah Ta'ala, semakin kenal dengan Allah kita dan bisa menempatkan sopo siro sopo Yusuf. Siapa kita, siapa Allah Ta'ala, sehingga kita bisa menempatkan hal. Cukup, ada pindahkan. Dan ada ponsian. Mudah-mudahan bermanfaat. Benar dari Allah, boleh maaf kita ajarkan dengan kalimat Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.